Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome the dapur. Ibu-ibu, kita hari ini akan membuat cemilan, Bu. Kita cemilan namanya sosis bow. Mungkin di Pakistan sudah bosan memakan semosa, jadi kami akan memasak, membuat sosis bow. Jadi ibu, ini kita mempunyai sosis, kita potong dengan seukuran jari. Setelah itu kita lubangkan yang di dalamnya, kita buang pelan-pelan ya bu ya, karena kalau dipotong begitu aja nanti langsung patah. Nah ini bu sudah kuat, jadi bisa kita cek juga baliknya, kalau belum rata bisa kita ratakan. Ini nih bu, setelah itu kita akan membuat kulit semosanya nih bu. Mudah sekali, kita lepit-lepit nih bu, kita lepit. Setelah ini sampai kita habiskan dengan sepanjang kulit semosa ini ya bu ya. Kalau ini memang mudah, tapi mudah-mudah gampang nih bu. Setelah itu kita masukkan dalam sosis bu. Saya masukkan dalam sosis. Nah, begini saja. Ini bu, sudah kita selesai lubangin. Lalu kita masukkan kulit semosa yang sudah kita lepit nih bu. Sudah kita lepit. Lalu kita masukkan ya bu ya, pelan-pelan karena sosis itu lembut, jadinya kadang-kadang langsung rusak ya bu ya. Sudah masuk, kita tarik aja bu. Nah ini sosis bu sudah jadi. Lalu kita goreng bu. Nanti setelah kita goreng, ini akan menjadi seperti kipas ibu. Jadi mudah sekali, kita lubang begini aja bu. Karena kita di Pakistan ini adanya semosa bu, jadi kulit semosa harus kita mempunyai akal sendiri ya bu ya. Jadi kita membuat namanya sosis bu. Nah ini ya bu ya, gampang sekali bu. Dan ini bisa untuk cemilan, minum teh, bisa kita bikin sup atau bikin mie bakso, atau yang ada anak kecil-kecil mungkin suka sekali nih bu, seperti cemilan ya bu ya. Dan enak, jadi seperti kita kalau untuk makan pakai sup-sup atau yang seneng pakai kerupuk, sama aja bu. Udah kita masukkan begini aja bu. Jadi nanti kita goreng, apinya kita panasin dulu. Tapi kalau api panas cepet langsung maunya diangkat, jadi sosis bu ininya jadi mekarnya bisa bagus sekali bu. Jadi kita harus gorengnya dengan minyak yang panas ya bu ya. Mari silakan, kita akan goreng. Ini yang sudah kita masukkan sosis sudah selesai ya bu ya. Ini ibu-ibu, minyak sudah panas, kita goreng. Terbuka sendiri bu. Cantik kan? Hasilnya cantik enggak bu? Sudah jadi cemilan kita. Mari silakan ibu-ibu coba, mudah dan renyah. Ini seperti kita memakan pangsit ibu. Bila ibu-ibu suka melihat video kami, kawan-kawan kami yang dekat maupun jauh maupun Pakistan ini,
Bila suka melihat video kami, jangan lupa di subscribe ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.